nggak bisa tuh Pak. Soalnya bos Samuel teh liburnya cuma hari Minggu, jadi bisanya cuma Minggu sore. Iya, oke, sama-sama. Halo, siapa nih? Saya Sari. Sari siapa ya? Sari Mustika Kusumaning sih. Saya nggak tanya nama Anda. Saya tanya siapa Anda kok bisa angkat teleponnya Sam? Saya asistennya bos Sam yang baru. Kalau Mbak siapa? Saya pacarnya. Oh, Mbak pacarnya. Oh iya, tapi bos Samnya masih tidur. Saya jam 11 ini ada janji sama dia, jadi tolong dibangunkan ya. Hah? Bangunin? Saya emang nggak berani atuh Mbak. Yaudahlah, biar saya yang kesana, saya yang bangunin dia. Itu sopan pisah, main tutup wae, assalamualaikum kek, naon. Halo. Siapa ini? Ini Sari, asistennya bos Samuel yang baru. Ini siapa? Saya Tania, pacarnya. Hah? Pacarnya? Iya, pacarnya. Kamu gak percaya sih? Bukan saya gak percaya. Musrik juga percaya sama Mbak, percaya sama Allah. Soalnya tadi ada yang nelfon sama saya bilangnya pacarnya juga. Siapa yang berani-berani ngaku kalau dia pacarnya Sam? Aduh, saya lupa lagi namanya siapa. Yaudah deh, cepet manggil Sam. Bos Samnya masih tidur, Mbak. Ya bangunin dong, saya kan mau ngomong. Ya, Mbak sama pacarnya yang sebelumnya. Sebelumnya juga minta dibangunin, saya juga gak berani. Yaudah deh, sekarang saya kesana. Mbak, Mbak. Ya Allah. Pacarnya sama ini si bos ya. Ih, udah gimana atuh ini? Bos, bos gawat bos. Bos. Cepet banget sih. Bos. Kenapa? Ini baru jam berapa juga kok udah bangunin gue, ha? Saran nelfon. Ya kamu bilang kan kalau aku masih tidur? Udah, saya udah bilang. Bos pulangnya pagi jadi belum bangun. Dia suruh saya bangunin, saya bilang saya gak berani. Ya udah, saya kesana aja. Gitu kata dia. Ya udah, biarin aja deh kesini. Tapi Tania juga mau kesini. What? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Bu? Yeah. Oh my God. Emangnya kenapa? Tania juga pacarnya, Bos? Iya. Sarah? Ya sama. Pacarnya juga? Aduh, kalau kesini mau bentrok atau bisa perang dunia ketiga, Bos. Ini semua gara-gara lo. Iya, Bos, semua salah lo. Kan semua saya yang pacaran. Kan Bos yang pacaran. Kenapa jadi salah saya? Saya cuma ngangkat telepon. Ya udah gini deh, pokoknya Sarah gak boleh masuk. Semua udah kode dari gue. Bos, bos. Apalagi bawel banget sih ini anak. Yang mana Sarah, yang mana Tania. Oke, okay, good. Kenalan aja dulu. Jadi lo tau mana Sarah, mana Tania. Kenalan? Iya. Yeah. Saya tahu mukanya aja. Enggak, bos. Ya. Ya. Mbak siapa ya? Siapa-siapa? Saya yang telepon tadi. Saya telepon bos kamu. Hari ini telepon banyak banget Mbak. Jadi Mbak siapa? Saya Sarah pacarnya. Sarah? Mana sih nih kodenya dari si bos? Kenapa ditutup lagi deh? Sarah tunggu di sini aja. Bos tadi bilang kalau misalnya ada tamu, suruh tunggu di ruang tamu dulu ya. Enggak ada. Aduh, Sarah tolong kerja samanya dong, nanti saya. Tunggu di ruangku. Itu kita mau sama kenapa sih? Tolong dong Sarah. Kamu bisa lebih sopan dikit enggak sih? Ya, tuh apa mau dipanggilnya? Mbak, teteh, jeng. Udah Sarah aja. Emang tadi bilangnya Sarah. Terus dia di mana? Di kamar atas apa kamar bawah? Mendingan nunggu di luar aja dulu ya, nanti saya yang panggilin ya. Kenapa sih? Dari tadi ada apaan sih? Ada siapa sih? Ada saya sama... Sam! Hei! Kamu cantik banget sih. Sayang, tuh asisten kamu ajarin dong yang benar sopan santun. Masa dia manggil aku nama, terus aku gak boleh masuk lagi? Maklum, Beb. Dia ini baru datang dari kampung. Hei! Gak punya sopan santun ya? Masa pacar gue gak boleh masuk sih? Dia tuh berhak masuk ke sini. Dengerin tuh. Yaudah, Beb. Mendingan kamu ke atas aja dulu. Yaudah, aku ke atas ya. Ya.
Baby, kamarnya yang di atas apa yang di bawah? Atas, Beb. Oke. Kok Sarah bisa masuk sih? Hah? Si bos linglung liurnya. Bos lupa barusan tadi bilang, ya berhak lu di sini. Sekarang dia gak boleh masuk sih, jadi bingung. Ya, bos aja lah yang megang handphone-nya. Apaan sih? Ya lu emang salah. Benernya salah apalagi salah. Kan gua bilang, tunggu kode dari gua. Kode, kode, kode. Nunggu bos kode mah udah keburu ambruk tuh pintu digedor-gedor. Yaudah, daripada ribet, mendingan gini. Ntar kalau Tania datang, dia bilang Sarah ada di sini. Eh? Lu bisa aja lah yang megang, saya takut. Udah, kenapa? Jadi gue yang megang sih, udah lu yang megang. Beb! Beb! Iya, Beb, bentar ya sayang. Awas sih, awas. Beb! Bisa jadi bingung. Mesti gimana ini, Teh, ya Allah. Allahu Akbar. Mana tuh kodenya, ih? Tania kan mencari Samuel? Iya. Tadi yang nelfon kedua atau tiga kali, ya kan? Iya. Samuelnya di atas. Iya. Sini. Jangan kemana-mana. Beb! Kamu gimana sih? Kok kamarnya dikunci? Aduh Beb, aku lupa kalau misalnya kamarnya kunci. Sorry banget. Jangan kemana-mana ya. Kalau nanti kemana-mana saya dipecat, tolong ya. Duduk di sini ya, manis. Janji ya, jangan kemana-mana. Kita langsung jalan aja yuk, pengen shopping. Pas banget tuh. Yuk, kita langsung lihat shopping. Mbak, Teh, siapa? Bisa tadi kan gue sendiri yang bilang pacar saya berhak ada di rumah ini. Ya kenapa sih kalau ngomong terus? Ada apaan sih? Ini Mbak pacar. Ada Pak Zeta dari Media Infotainment. Beb, jadi kamu jangan berisik dulu ya. Soalnya gak enak kalau misalnya terketahuan. Ya, kamu tunggu di sini bentar aja. Yaudah. Sama pacar bos yang ini seharusnya. Hey, Bi. Banget sih kamarnya. Kita ke kamar aja yuk. Kenapa buru-buru banget? Iya, soalnya lagi gak ada waktu. Waktunya bener-bener mepet banget. Ya. Terus dia juga harus ikut gitu. Saya kan sih, jadi saya harus tahu. Iya, udah, gak masalah. Ada apa sih? Ada di infotainment, jadi baru mau duduk. Tadi tuh sebenarnya jadi apaan sih? Ada apa sih? Pasti ada yang ngumpetin dia kan? Ada apaan? Jujur aja deh. Dari tadi kalian aneh banget, sumpah. Mbak kan ada media infotainment di dalam, jangan berisik. Bos, media infotainmentnya udah siap itu semua studio foto apa jepret-jepretnya. Yakin? Kalau bos mau wawancara sekarang, tapi kalau gak mau wawancara juga gak apa-apa. Bos mendingan pergi aja, kalau bos mau menghindar gak apa-apa. Terus gimana dong? Mendingan pergi aja, Mbak mau shopping kan tadi. Ih, ada apaan sih sebenarnya? Udah mendingan pergi aja, deal? Deal. Deal, udah cepet saya. Ya kita ke mall sayang. Pergi sama media infotainment tadi. Barusan aja. Dia tinggalin aku. Iya, soalnya katanya cuma sebentar. Mbak, kata bosnya disuruh nunggu di kamar.